Halo teman-teman, datang lagi Cina Yeni di China. Hari ini kami lagi di kebun ya. Maaf ya teman-teman, tenggorokan aku, suara aku masih serak ya. Hari ini kami mau panen lobak. Mau panen lobak, dan nanti mama mau ngolah lobak ini jadi bakpao. Bakpao isi lobak. Ayolah teman-teman, ikutin terus ya video keseruan kami. Lihat nanti mama nanti gimana cara bikinnya. Ini 我的落地啊,你就打這個。啊,這個大。 Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil pun dicabut semua, udah enggak bisa besar lagi. Yang ini dia tuh patah. Ini udah banyak. Wah, yang ini kecil dia. Lobak merah. Ini lobe itu ada bawang ma? Oh, bawang. Bu mai lah. Bu mai lah. Sekarang lobo. Sangat murah. Sangat murah. Oh. Ini lobo 3毛钱一斤。3毛钱一斤。好便宜啊。在集上买3毛钱一斤。这个萝卜好大，比咱们那个大的多着呢，种的那个。哦。明年我就不种萝卜了，都明年都集上去买。便宜哈，还不如买呢。不大又好，也不贵。嗯。Kata mama orang-orang jual di pasar Kanji itu lobaknya besar-besar. Tahun depan mama nggak mau tanam sendiri lagi. Soalnya yang dijual di pasar itu murah-murah, teman-teman. Nak回家吧? Sekarang cuci lobaknya ya. Ini lobaknya mama yang cuci sendiri ya, soalnya airnya tuh sangat dingin dan mama pakai sarung tangan. Ini lobaknya sih cukup banyak. Sayuran-sayuran di China sini tuh emang lebih murah banget teman-teman. Apalagi kalau di desa ya, kalau di kota sih beda lagi. Kayak lockdown kayak gini tuh di kota sangat sayuran sangat mahal, tapi di desa sangat murah. Soalnya orang-orang pun banyak yang tanam sayur. Seperti sayur sawi putih murah banget di pasar Kanji dan lobak ini juga. Lobak yang warna merah ini tuh sangat cantik banget ya. Merah banget.
Ini digosok sekali lagi ya, soalnya tadi itu masih banyak tanah. Ini lobaknya tuh nggak bisa besar lagi kata mama. Soalnya sekarang musim tuh udah dingin banget, udah semakin dingin. Jadi cuma bisa sebesar ini dan mama langsung panen. Karena di tempat kami sini masih lockdown, jadi mama papa juga masih di rumah. Mama papa tuh nggak sibuk apa-apa, nggak jualan di toko, jadi mama papa tuh biasanya buat makanan di rumah aja. Buat makanan sendiri tuh lebih bersih, lebih enak kan.小董啊，你不戴手套，你的手不冷啊？不冷啊，这个水是温的呀。哦，我以为很冷。因为是井水啊。对啊，我以为井水是会很冷的。我得戴手套。嗯，对啊。我的手不能着凉，一着凉那个手就麻。哦。Dan ini dicuci sekali lagi. Setelah dicuci bersih, sekarang mama mau iris lobak ini jadi kecil-kecil ya. Sisi, how beautiful! Ah, hehehe. Hehehe. Sisi ini pakai baju tebal banget. Hehehe. Lihat mulutnya tuh lagi makan apa? Sisi, kamu 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 lagi makan apa? Sisi juga batuk. Sisi tuh suka sama Yeye-nya. Selalu sama Yeye-nya. Ke nenek. Ke nenek pais de. Sisi. Nenek pu cha, pu cha hong se de. Nenek cha de ge, na de ge, na de ya de a. Na de ge bai de. Na bai se de ba. Bai se de a. Sisi lucu banget. Sisi, 记下单啦，你看看。Sisi, lihat itu ayamnya bertelur. Sisi itu pandai dia. Nanti dia taruh ke dapur. Ke mama. Dia tuh pandai, dia tuh langsung taruh di dapur, teman-teman lihat ya. Tuh, dia taruh di sana. Sisi tuh pintar dia. Ini sekarang udah banyak banget ya lobaknya. Dan yang warna merah ini mama enggak mau diiris ya. Ini mama mau jadikan sayur asinan. Soalnya lobak yang warna merah ini rasa lobaknya tuh lebih kecil. Sisi ya. Selalu kasih neneknya warna merah. Yo.
看这办事，你看，好了，让爷爷把走吧，把他送。Ini mau dijemur ya teman-teman. Ini mau dijemur. Teman-teman, nanti kan mama mau bikin bakpao ya. Yang ini mau dibikin bakpao teman-teman. Yang ini udah 7 hari dijemur dan ini dia tuh udah kering ya. Jadi nanti mau pakai yang ini, yang di sana masih basah jadi nggak bisa pakai, pakai yang kering aja ya dijemur teman-teman. Jemur sampai dia udah kering banget kayak gitu boleh, baru bisa digunakan. Ah, 放到里面蒸一下。水开了，蒸15分钟就可以了。嗯。这就蒸好了，放到下面这个水里再泡一个小时是吧？泡一个小时就可以蒸包子Oke lah teman-teman, ini bakpaonya udah jadi ya. Yang 2 bakpao ini gak ada isi, dijadikan mentok aja. Dan 2 bulat botak ini itu adalah isi daging kambing yang kemarin sisa sayur pangsit. Ini di bawah juga masih ada tuh. Ini di bawah juga langsung kita kukus. Ini bakpaonya langsung dikukus semua, nanti sudah boleh dimakan. Teman-teman, sekarang mulai makan ya. Coba Xiao Dong, coba bao zi. Anak bao zi hao shi ma? Tadi Sisi udah makan telur dia, makan buat telur malam ini. Betul. Bao zi. Mama, coba. Hen xiang de bao zi.
好吃吧？嗯。Lihat teman-teman isi dalamnya. Tangan aku dingin, ini mantaunya masih. Bukan mantau, bakpao. Masih panas. Aku makan yang ada isi daging kambingnya, sisa huntun itu. Sisa pangsit maksud aku. Wah. Oke, aku udah lapar. Hmm. Ini kok enggak mau lagi. Tapi kayaknya sudah ya. Vai lá. Enak, teman-teman. Enak beneran. Makan bubur dan makan daging. Tenggorokan kami kan lagi enggak enak ya. Jadi makan bubur panas kayak gini tuh sangat bagus. Oke lah teman-teman, kami semuanya udah selesai makan. Tadi kami semuanya tuh makan satu-satu bakpao. Dan bakpaonya enak juga, lobak ya, terbuat dari lobak, isi lobak. Oke lah, video hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Maaf ya tenggorokan aku masih serak, jadi bahasa aku mungkin ada yang nggak jelas. Kita ketemu lagi video berikutnya. Bye-bye. Kasih like, komen, dan subscribe, teman-teman. Let's see. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.